Alamin. Alhamdulillah ya Allah. Allah memberikan aku mulut yang berbeda dari mulut-mulut makhluk lain. Apa yang ada di apa yang masuk ke dalam mulutku, semuanya terasa enak dan bisa aku nikmati dengan rasa syukur. Contohnya, aku bikin minuman. Ini ada coklat, jeruk, lemon, ditambah jagung, ada pepayanya, dan mau ditambah kacang. Coklat dicampur susu, ada kopi juga. Barangkali di mulut orang lain tidak enak. Tapi mulut aku merasakan itu suatu makanan langka yang terasa nikmat sekali. Inilah beda mulut aku dengan mulut orang lain. Saya tambahkan kacang. Ini kacang. Saya tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah juga saya makan nasi tanpa lauk, tapi dikasih kopi susu. Jadi nasi campurin kopi susu, white coffee dan susu putih sama es. Ya namanya nasi es kopi susu. Dan itu aku nikmati. Ah ya Allah, terasa nikmat banget. Gak ngerti. Maka itu aku bilang, mulutku punya kelebihan daripada mulut orang lain. Kelebihan yang aku punya menambah rasa syukurku. Ini ada pepayanya. Ada pepayanya, ada kacangnya, ada jagungnya, kuahnya kuah coklat, susu, dan lemon. Jadi rasanya antara rasa susu, rasa coklat, rasa lemon kecut, juga rasa gurih jagung, kacang. Aneh memang, tapi di mulutku terasa enak. Aku kadang bingung, ya Allah ya Rahman ya Rahim, apa yang kata orang lain tidak enak, di mulutku benar-benar terasa enak. Inilah beda mulutku dengan mulut orang lain. Dan itu karunia Allah yang maha sempurna. Makasih ya Allah. Dikasih gula juga sih, ini gulanya. Gulaku, gulaku, gulaku. Tapi kemasan eksklusif yang dibeli dari Bali. Nih, oleh-oleh dari Bali. Bali. Ini yang aku bilang, bahwa Allah menciptakan mulutku berbeda dengan mulut orang lain. Termasuk juga dalam soal ngomong dan cerewet. Alhamdulillah, saya nikmati kacang campur aduk, jagung campur aduk, pepaya campur aduk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya, kecut, gurih, manis, rasa coklat, rasa susu, klop. Udah ya.